Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Fani. Hari ini aku mau buat telur dadar sayur yang super tebal. Aku juga mau kasih tips bagaimana telurnya matang sampai dengan ke dalam. Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, ikutin videonya sampai habis ya. Bahannya, 1/4 kol ukuran sedang yang sudah aku iris, 1 buah wortel ukuran besar yang sudah aku potong korek api, 3 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir telur ukuran besar, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh gula, 1 sendok makan tepung terigu. Pertama, siapkan talenan, lalu cincang bawang putih sampai dengan halus, lakukan sampai dengan bawang putih tercincang habis. Selanjutnya, iris bawang merah. Lakukan hal ini sampai dengan bawang merah teriris habis. Lalu, tuangkan sekitar 3 sendok makan minyak goreng ke dalam wajan. Lalu masukkan bumbu yang sudah diiris tadi. Kemudian tumis sampai dengan bumbu harum dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Setelah matang, tuangkan sayuran yang sudah disiapkan tadi ke dalam wajan. Kemudian beri garam, kaldu ayam bubuk, merica dan gula. Kemudian aduk sampai dengan bumbu dan sayuran tercampur rata. Ini sayurannya sudah hampir matang. Aduk lagi sebentar hingga sayurannya matang. Ini sayurannya sudah matang. Jika sayuran mengeluarkan air seperti ini, airnya boleh dipisahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan tumisan sayuran tadi ke dalam wadah tersebut. Ini tidak perlu menggunakan garam lagi ya, karena tumisannya sudah asin. Masukkan telur. Lalu terakhir, tuangkan tepung terigunya ke dalam wadah. Lalu aduk bahan hingga semua bahan tercampur rata. Panaskan wajan dan beri minyak secukupnya. Tuangkan adonan yang sudah dibuat tadi. Kemudian ratakan dengan menggunakan sendok. Masak dengan menggunakan api kecil agar telur matang sampai ke dalam dan bawah telur tidak gosong.
Dan jangan lupa wajannya ditutup. Selanjutnya, aku mau membalikan telurnya. Di sini aku menggunakan bantuan piring agar telur tidak hancur. Lalu letakkan kembali telur ke dalam wajan. Masak lagi dengan api kecil sampai telur benar-benar matang. Ini telurnya sudah matang. Tekan-tekan telur untuk memastikan tidak ada cairan telur yang keluar lagi. Ini tandanya telur sudah matang. Angkat dan balik menggunakan piring saji. Ini telurnya sudah matang. Ini tuh telurnya enak banget, tebal dan matang sampai dengan ke dalam. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Dapur Fani. Biar aku makin semangat buat videonya. Terima kasih.